السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أفانا وما بتلانا وفضلنا على كثير من عباده تفضيلا. Yang dimuliakan para-para datuk, para-para datin dan JKK kampung dan AJK masjid dan Pak Long Pak Long dan Mak Long Mak Long dan semua umat Islam yang berada di dalam rumah Allah. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita datang tempat yang baik. Dan malam ni pun kita meraihkan seorang manusia yang akhlaknya cukup terpuji. Seorang manusia, siapa yang menyebutnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Satu pendapat mengatakan siapa yang menyebut 10 kali dalam satu hari satu malam, ia akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar. Dan pada malam ini pula Allah memilih kita duduk dalam majlis ilmu. Dalam satu pendapat mengatakan dengan bermaksud, apa kata baginda, sesiapa yang lalu dan melalui satu tempat, tempat itu ada kelompok-kelompok umatku sedang mereka sedang berzikir. Kelompokku mereka sedang mengimarahkan majlis-majlis ilmu. Apa kata baginda, dalam kamu duduk dalam majlis itu, kamu berhenti dalam majlis itu, kerana majlis itu adalah majlis taman-taman syurga di dunia. Tetapi umat Nabi Muhammad yang terpilih saja yang dapat datang di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah pilih je. Sebab tu masa Nabi Isra wal Mi'raj, ramai penduduk-penduduk dalam neraka ni, ramai dalam neraka ni, ramai manusia. Ada yang mereka dimasukkan api di dalam kemaluannya, di farasnya, di duburnya. Ada yang mereka memakan daging-daging mereka sendiri. Ada mereka menghampukkan kepala mereka dengan batu. Ada mereka dirantai dengan rantai-rantai api neraka. Mereka di dalam api neraka jahannam, mereka memanggil, Ya Malik, Ya Khalik, Ya Malik, Ya Khalik. Dan ada satu kelompok, mereka memanggil, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata malaikat Zabaniyah, aku nak tanya dengan kau, kau umat Muhammad ke? Kau umat Muhammadur Rasulullah ke? Kata mereka, ya benar, kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami panggil dia supaya dia datang mensyafaatkan bagi kami. Apa jawab malaikat Zabaniyah? Ada dalam hadis kursi. Kata malaikat Zabaniyah, wahai penduduk neraka yang cilaka, semasa dekat dunia kau tak ikut sunnah Nabi, semasa dekat dunia kau tak ikut syariat Nabi, semasa dekat dunia kau tak sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu dah berada dalam neraka jahannam, baru kau sibuk nak memanggil Nabi engkau. Itulah kata malaikat Zabaniyah di dalam neraka jahannam. Tuan-tuan, sama-sama kita muhasabah diri. Kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam. Apa kata Imam Ghazali Hujjatul Islam? Apabila Allah memanjangkan umur kamu, itu tandanya Allah sayangkan kamu. Allah bagi peluang kepada kamu untuk bertaubat kepada Allah. Allah bagi kita peluang untuk bertaubat kepada Allah. Bukan Allah bagi peluang kita duk main TikTok bro. Bukan Allah bagi kita peluang nak cari dunia sampai mati. Tuan-tuan, ingat ah, kita ni semua calon-calon akan naik kereta jenazah. Kita ni semua calon-calon ada akan, mereka akan, ahli keluarga akan mengkapalkan kita. Akan solatkan jenazah 4 takbir. Dimasuk ke dalam keranda, dibawa ke di tanah perkuburan, ditinggalkan kita di dalam liang lahat. Kita tinggal di dalam kubur bukannya sehari dua hari. Kita tinggal ratusan ribu tahun duduk dalam tanah. Ada jenazah-jenazah yang dia dimakan oleh ulat dan cacing dan tikus dan ular. Ada jenazah yang dia dijaga oleh tadah dan dia dijaga oleh binatang-binatang di dalam kubur. Siapakah jenazah itu? Salah satunya adalah jenazah para-para Nabi dan para Rasul. Yang kedua, si mati jenazah adalah bagi para-para ulama-ulama
al-ulama warasatul anbiya. Yang ketiga dalam satu pendapat mengatakan iaitu bagi orang-orang soleh, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah hamba yang takut. Betul bila muazin melangkah azan hayya 'alas solah. Mari semayang kata muazin. Tapi orang tak mau datang. Mana ada orang nak datang? Datang puasa kelebong. Malam ni ada puasa kelebong. Ada hiburan-hiburan, tuan-tuan dan puan-puan. Orang sibuk ah pergi puasa kelebong. Ya, mesti orang tak datang, tuan-tuan. Orang tak datang. Sebab apa? Orang tak nampak. Dapat apa datang masjid ni? Tak nampak apa pun. Nampak buat air mineral je kat luar. Sama lah Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj, logik akal, tak logik akal. Macam mana boleh tembus ke langit? Iman tak logik akal. Tapi orang yang beriman, dia wajib percaya, tak percaya kafir. Itu yang mula-mula manusia yang pertama yang percaya Nabi Isra Mi'raj, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu dia digelar seorang lelaki yang benar. Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi. Tuan tak? Itu malam ni kita menyambut Isra Al-Mi'raj. Bukan kita nak dengar-dengar yang. Lepas dengar-dengar, makan. Lepas makan, rokok-rokok. Lepas tu balik, tengok TV. Lepas tu, serokok. Bukan. Kita mengambil aktibar. Macam mana Nabi Isra Al-Mi'raj. Sebab nanti tuan-tuan, kita akan berhimpun di padang mahsyar. Kita ni hidup dua kali. Kita keluar daripada rahim mak, kita hidup sekali. Sebab itu dengan mak, jangan derhaka dengan mak. Dalam hadis ni, hadis sahih, aku baca makna je, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga kelompok dia tak jumpa aku di padang mahsyar. Pertama, kelompok yang pertama tak jumpa aku di padang mahsyar, anak yang derhaka dengan mak dan ayah. Yang kedua yang tak boleh jumpa aku di padang mahsyar, bila dengar nama aku Muhammadur Rasulullah, dia tak selawat ke atas aku, tak jumpa aku di padang mahsyar. Yang ketiga tak jumpa aku di padang mahsyar umatku, dia tak ikut sunnahku dan tak ikut perjuanganku. Itu kalau tak ikut, kalau benci sunnah Nabi, kalau menghina kuliah-kuliah yang Nabi suruh buat, kalau memberhentikan kuliah, macam mana orang tu di padang mahsyar? Tuan-tuan, itu penduduk dalam syurga tak ramai. Tak ramai tuan-tuan. Tak ramai penduduk dalam syurga. Yang ramai, yang banyak dalam syurga ni bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Nak? Nak bidadari, dan kali datang masjid cepat. Nak bidadari, duduk majlis ilmu, duduk depan. Dengar tu Pak Long, oi. Duduk jauh-jauh. Apa barang duduk jauh-jauh? Buka dalam hadis. Siapa duduk dalam majlis ilmu, duduk depan ulama, duduk depan orang soleh, pahala sebesar Gunung Uhud. Duduk jauh-jauh, duduk dekat pintu, dekat tingkap, pahala sebesar telur cicak. Padan muka enggak. Ha, sekarang tak nampak farji'ana na'mal saliha inna mukhinun. Dalam surah sajadah tu bila kita nak mati baru nampak ni pahala menuntut ilmu, pahala buat baik dengan bini, pahala bini buat baik dengan suami, pahala tolong orang, pahala buang sampah di tepi jalan, pahala bagi salam ke orang, pahala senyum ke orang. Bila nak mati baru nampak. Itu yang mereka bercakap dengan malaikat yang mengambil nyawa. Apa kata mereka? Wahai malaikat Israel, bagilah aku masa sekejap, aku nak semayang sunat dua rekaat. Jadilah, kata malaikat, tak boleh dah. Kau dah sampai masa dah, aku nak ambil roh kau keluar daripada tubuh kau. Kenapa sebelum aku nak ambil nyawa kau tak nak himpun semayang sunat? Kenapa sebelum aku nak ambil nyawa kau tak mau datang masjid? Sebelum aku nak ambil nyawa kat kau, kenapa kau tak perbanyak sedekah? Kau sibuk sokat rezek kau, ya? Haa, tuan-tuan. Ya? Yeah. Sebab apa manusia dia, setengah manusia dia lalai, tak mau mengabdikan diri kepada Tuhan, tak perbanyak baca Quran, tak banyak selawat, tak rajin sedekah. Sebab apa? Itu dalam hadis sebut, dunia mata ul-ghurur, dunia itu tipu daya. Baiklah, ni baru mukadimah. Baru nak start. Tapi tuan-tuan jangan risau, satu jam aku berhenti sebab pembayaran satu jam sahaja. Aku nak balik lah tuan-tuan, 4 hari tinggal rumah. Ya, ni lah buat kerja Nabi. Buat kerja Nabi ni, dia jarang dekat rumah. Tuan-tuan, rumah dekat, aku rumah jauh.
perjalanan 3 jam setengah ni jam lagi dengan raya Cina, bah tak tahulah sampai rumah pukul berapa. Tak. Tuan-tuan dekat eh, start motor sampai rumah, bini panggil bang, baru sampai. Eh? Abang penat bang, tadi abang kuliah kena banting ustaz ke bang? Ha, tuan-tuan ya. Kejap eh, tuan-tuan sampai rumah, aku lambat lagi, tuan-tuan ya. Ha. Nama aku Nahar Afandi bin Ghazali. Bapak aku seorang tok guru tauhid di Madrasah Darul Atiq. Darul Atiq ni ditubuh pada tahun 1980. Di antara madrasah yang paling tertua di negeri Selangor. Dekat 50 tahun. Kami di madrasah adik-beradik 12 orang juga sama-sama menguruskan madrasah tentang mengajar, tentang masak, tentang mesin rumput, tentang semua lah, jaga masjid, jaga budak-budak, semua adik-beradik. Termasuklah anak saudara yang mengaji di Yaman, di Pakistan, di Afrika, di Mekah, di Madinah yang ada mengaji kat sana. Mereka sama-sama menguruskan madrasah. Ustaz Rizam tu abang abang kandung aku. Ha, rumah dia depan rumah aku, tapi kami jarang jumpa, masing-masing sibuk berdakwah. Di madrasah kami, kami ada jaga anak yatim. Anak yatim belum cukup umur, bukan anak yatim tua-tua punya ni. Anak yatim belum cukup umur. Jumpa anak yatim, sapu kepala. Sebanyak mana rambut anak yatim, sebanyak tu pahala. Ha, ni kelebihan anak yatim. Siapa jaga anak yatim, rumah tu, kampung tu berkat. Lepas tu ada anak yatim, tak ada abai kan. Sebab Nabi Muhammad SAW anak yatim. Dan di madrasah kami, kami ada jaga ibu tunggal. Bolehlah kalau tuan-tuan nak ibu tunggal, Datuk, nak ibu tunggal. Ada 8 orang. Tapi umur 72. Tak apalah, boleh kerja-kerja semayang. Ya, kawan-kawan kan tidur. Nak tu 17 ya. Mayang watih kursi nak 17. Eh, dan kami ada jaga orang gila. Ada 8 orang orang gila. Tuan-tuan, ya, dulu 18 orang. Ada 8 orang orang gila. Sebab tu aku ceramah ni, aku kuranglah takut dengan orang. Sebab apa aku jaga orang gila? Duk mandi orang gila, duk gosok gigi orang gila. Tuan-tuan, duk panggil orang gila, pergi dong dia, panggil dia buat pergi mandi. Ya, ha, orang gila tahulah tuan-tuan. Orang gila ada semsor. Dia lempang kita, dia tak salah segi undang-undang, segi hukum. Tak salah. Kita pukul dia, kita salah. Dia lesen dia besar, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, walaupun dia gila, dia merasa kami bila sembahyang jemaah dia naik. Padahal dia gila. Tuan-tuan, nampak orang gila datang sembahyang, orang tak gila tak datang. Ha, kan siapa lebih teruk? Orang gila ke tak gila? Tuan-tuan. Eh? Dia tak waktu, sembahyang tahajud pun dia naik. Sebab kami sembahyang tahajud 4 pagi, sembahyang tahajud semua budak-budak naik masjid. Pukul 4 pagi dia naik dah. Dia duduk dalam masjid. Duduk dia berzikir. Ya, oh, orang gila tuan-tuan. Ya. Orang perempuan ada seorang. Biasanya berkahwin dengan orang ada pangkat, lepas tu kena cerai, lepas tu jadi gila tuan-tuan. Ya. Itulah tentang latar belakang madrasah kami. Kami belajar dua sesi, belajar apa Quran dan belajar alim. Belajar alim ni belajar kitab-kitab kuning. Tapi tak belajar kitab Rumi. Semua kitab kuning, kitab Arab, kitab kuning, kitab Arab. Tuan-tuan. Ya. Ha. Baiklah, itu tentang latar belakang madrasah kami. Bila ada lalu di Hulu Selangor, Batang Kali, boleh singgah di Madrasah Darul Atiq, ada 12 ekar. Ya, kawasan kami. Semua kami tak ada campur orang lain. Madrasah kami. Dalam ya, dalam tu tak ada orang pakai seluar pendek. Nak tengok orang pakai seluar pendek, memang tak ada. Nak nampak orang isap rokok, tak ada. Memang kena lipstick lah. Sana tak ada. Orang makan seluar pendek tak ada. Orang isap rokok rata-rata tak ada. Tiang asro pun tak ada. Tuan-tuan. Ya? Ini madrasah kami. Sebab amanah daripada pengasas madrasah, bapak aku sendiri. Apa kata dia? Aku tak mahu dalam madrasah ni ada orang tunjuk benda-benda haram dengan nyatanya. Kalau dia buat benda haram nyorok-nyorok, itu antara dia dengan Tuhan. Tuan-tuan. Ya? Dia punya wasiat. Dan aku ada dan aku tak ada. Aku tak mahu ada tiang-tiang TV berada di sekolah aku. Ya, tuan-tuan. Sampai sekarang memang tak ada TV. Tak ada tiang-tiang TV, tiang-tiang asro tak ada. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh pergi sana. Ya? Baiklah, malam ni kuliah kita Isra Al-Mi'raj. Sebenarnya tuan-tuan dah tahu dah. Tidak tahu macam kita Isra Al-Mi'raj. Daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Nabi menunggang binatang buruk. Lepas tu Nabi diberkahwan yang kawan dengan dia, Malaikat Jibril. Dah selalu dengar, dia tak tahu dengar. Tuan-tuan, dia tak tahu dengar. Saya cakap-cakap itu. Tuan-tuan pernah jumpa binatang buruk? Pernah? Mana tahu sekarang ni, orang sekarang ni mudah jumpa binatang buruk.
Malaikat Jibril dia boleh jumpa. Tuan-tuan, ni akhir zaman ni. Orang boleh edit-edit ni akhir zaman. Tuan-tuan, dunia akhir zaman, dunia dekat dengan yaumul qiyamah. Nabi satu kata tuan-tuan buka dalam kitab Isra al-Mi'raj. Dia dua pendapat atau pendapat mengatakan Nabi tidur. Rohnya sahaja yang pergi. Tetapi pendapat yang paling kuat, jasad dan roh. Nabi dia jemput. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi, Nabi dia jemput. Ya, itu dia katakan di antara Nabi, di antara yang dia paling seronok sekali, Nabi dapat melancung ke langit. Ada tak ada negara kita ni yang boleh melancung ke langit? Ayah Pin. Boleh pergi ke langit. Tak dengar senang pergi ke langit. Itu yang biru tu bukan langit. Biru tu ulama bagi tahu langit ni tak nampak. Itu yang pintu langit ni, setiap pintu langit ada malaikat Allah jaga. Ada yang dia bertasbih, tahiyat, qiyam, sujud. Kerja dia itu je. Tuan-tuan. Balak malaikat ni, kalau tuan-tuan buka bab tentang iman, aqidatul iman, tentang akidah bab tentang iman, Nabi dan para Rasul ni, iman dia makin naik. Ini iman para Nabi dan Rasul. Lepas tu para Nabi dan para Rasul, dia punya ujian semua kuat-kuat. Bukan macam kita. Kita ujian kita Allah sikit sangat. Baru kena marah dengan bini ya. Kadang baru keluar masjid kasut hilang kan. Itu ujian yang tak kecil sangat. Tengok Nabi dan Rasul, orang nak bunuh ni. Tengok. Orang baling dengan tai, orang baling dengan batu. Tarik baju Nabi, koyak baju Nabi. Sebab apa? Menyampaikan syiar Islam. Orang kata Nabi gila. Majnun, Muhammad, Majnun, Muhammad, Majnun. Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Kita kalau kasut hilang, keluar, kasut hilang. Ha, ni malih atas masjid. Atas masjid kasut hilang. Memang puak-puak orang masjid ni memang kaki menyapu kasut orang. Ni orang ni yang tak ada tasawuf. Tasawuf ni dia adab. Kasut hilang, kasut tak hilang, sebut alhamdulillah. Lepas tu nak dapat benda ni bukan senang. Tentu, itu yang ulama suruh kita masuk tarekat. Suruh masuk berzikir. Tuan-tuan. Hati ni kena dimasukkan kalam-kalam Allah. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi basira. Cukuplah Allah, ya, yang maha menyaksi. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat benda ni. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia manusia yang luar biasa. Itu Allah bagi dia perkara yang luar biasa. Kalau tuan-tuan nak dapat perkara yang luar biasa, kena beramal dengan luar biasa. Ha, jadi darjat iman ni ada dua. Orang awam lain, orang hawas lain, hawasul hawas lain. Orang awam ni orang yang kebanyakan. Orang ni tak datang masjid, dia pun tak datang masjid. Orang ni datang masjid, tak sembahyang sunat, dia pun datang masjid, tak sembahyang sunat. Ni orang awam. Orang hawas ni bagi dia sembahyang sunat ni bagi dia wajib. Kalau dia tertinggal dia ganti dengan sunat mutlak. Ni orang hawas. Orang hawas ni semayang tahajud tak tinggal. Kalau tertinggal semayang tahajud, terlajak dia terbangun, bangunnya subuh, dia ganti dengan semayang sunat mutlak. Ni orang hawas. Orang hawasul hawas para Nabi dan Rasul. Nak dapat ni bukan senang. Kena banyak mujahadah. Macam ni ya, mujahadah daripada rumah datang ke masjid. Bukan senang tuan-tuan. Daripada rumah datang ke masjid, susah payah. Kadang dah tua tak larat. Batuk sana, batuk sini dengan lelahnya lagi. Ya, ha, dengan semputnya lagi. Bawa motor pun goyong, terhoyong hayang. Sebab apa? Nak dapat ke nak dengar cerita Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, untung ada setengah orang tak boleh datang masjid. Kemalam tadi aku ceramah di masjid Limbungan. Aku tanya seorang pakcik ni umur 83 tahun. Aku kata, pakcik umur berapa? 83 tahun. Aku bisik kat telinga dia. Cik, umur acik 83 tahun boleh datang masjid. Ada setengah orang umur 40 tahun tak boleh datang. Senyum dia, tuan-tuan. Dengan senang datang masjid. Susah tuan-tuan, bukan senang datang masjid. Tapi nak tandak masjid ni, satu hari orang bawa datang masjid. Bila? Bila mati besok. Nah. Nak tandak orang bawa besok, duduk depan ni ha, baring depan ni. Mayang empat takbir. Allahu Akbar. Roh ada tepi you. Ya ada tepi tu tuan-tuan. Sebab itu tentang jenazah ni, haram ambil gambar, haram ambil video. Walaupun mandikan jenazah sekalipun haram.
Mandikan jenazah pun orang yang mandikan si mati tak boleh tengok aurat si mati. Tengok aurat si mati hukum haram. Ya. Macam mana pula ambil gambar? Macam mana pula ambil video? Ni akhir zaman orang semua ambil sambil lewa je. Tak? Tak apa, harus. Harus. Harus cantik muka kau. Ya, tak boleh tak. Betul buat hukum pekeh ni, ya, aku ambil sikit hukum pekeh. Dia harus, makruh, haram, wajib dan sunat. Haram ni apabila orang ni mengekali buat benda haram, dia ni orang fasik. Kalau orang ni dia buat mengekali yang benda-benda makruh, dia tak dihukum fasik. Ha, itu kena faham kaedah. Bila dia fasik, dia tak boleh jadi wali nikah. Bila dia fasik, dia tak boleh jadi saksi nikah. Ini kaedah fasik. Tapi kalau dia fasik sekalipun, dia boleh jadi imam. Tapi bila kita ikut, hukumnya makruh. Dia tak jatuh hukumnya haram. Semayang tetap sah. Ha, kalau orang ni kaki main nombor, kaki main judi, kaki minum arak. Ya? Ha. Memang mengekali pakai seluar pendek. Jogging-jogging seluar pendek. Naik basikal seluar pendek. Orang ni buat benda haram mengekali, maka dia fasik. Dia tak, dia bukan, maksudnya dia dicop oleh Allah. Dia adalah hamba Allah yang fasik. Bila dia mengekali benda haram, dia dicop oleh Allah, hamba Allah yang fasik. Orang macam ni, dia ada kaedah-kaedah dia. Ha, kalau orang isap rokok, tak dicop hukum fasik. Orang isap rokok, rokok ni haram ke makruh? Bang, haram ke makruh rokok? Ha, ni tanya sini, ini macam ngaji di Yaman ni. Rokok haram ke makruh? Ha? Asal hukumnya makruh, bukan asal hukumnya haram. Tengok hukum yang pertama. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan beruduk di rumah lebih 3 kali, maka hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab air sendiri. Uduk di masjid lebih 3 kali, hukumnya haram. Sebab air milik masjid. Faham? Dia haram tak mana, makruh tak mana. Dia ada tak situ. Isap rokok adalah hukum dia makruh. Kalau mengganggu orang, sampai orang marah, haram. Haram tak mana? Haram tak menganggur, bukan haram tak rokok. Ini hukum fiqh. Dia ada cabang-cabang. Dalam kitab dia panggil furuk. Furuk tu cakap Arab. Furuk tu cabang. Furuk il masail, cabang-cabang segi masalah. Itu yang masa Nabi Isra al-Mi'raj. Bermacam-macam manusia dalam neraka bercabang-cabang. Ada yang mereka dimasuk dalam neraka Saqar. Dalam neraka ni dia ada 7 pintu. Ya, dia ada 7 pintu dalam neraka. Berbeza dengan syurga. Syurga dia pintunya 8. Tapi syurga dia ada 8, tapi Esra pintu 9, nama Babu Duha. Babu Duha ni sesiapa yang istiqamah semayang sunat duha. Dia ada doa ni, Allahumma inna duha duha uka wal baha baha uka wal jama jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudratuka. Ni doa semayang sunat duha. Kalau orang istiqamah semayang sunat duha, dia masuk syurga melalui pintu duha. Bila Nabi sampai di satu tempat, Nabi bertemu dengan seorang wanita tua. Wanita tua. Tuan-tuan nak kahwin dengan wanita tua? Apa nak kahwin dengan perempuan tua? Nak? Nak? Jawab lah. Tak nak. Batuk dah. Dengar wanita tua batuk terus. Ya, bukan abang je. Aku pun tak nak. Dalam hukum fiqh, bab nikah ni, nak berkahwin, sunat marisik. Kalau suka, kita tanya lah. Contoh, tuan-tuan ni memang suka datang masjid, tiba-tiba ada maklum datang masjid, suka maklum, tanya lah. Tak susah pun, dia keluar pintu masjid, tanya, Assalamualaikum maklum. Assalamualaikum. Nak tanya boleh? Boleh. Saya suka maklum. Suka dengan aku. Mangkuk kau aku ni bini imam. kena tahu dalam hukum fiqh macam tu lah. Dia kena tanya, dia kena merisik. Sunat merisik. Kalau suka, minang. Betul, bila orang tu sudah bertunang, haram kita nak meminang sebab sudah ada yang punya. Ni tak ada. Kalau semua orang, bini orang tak mengorat, tak boleh lah. Tuan-tuan, bini orang, laki orang dapat chatting dalam media sosial. Padahal orang ni kaki masjid, kaki mengaji. Tuan-tuan, bila ada kasidah, bila ada maulid rasul, ikut maulid rasul. Tapi balik maulid rasul, duduk chatting dengan bini orang. Inilah akhir zaman. Kita nak akhir zaman. Itu masa Nabi Isra al-Mi'raj, umatnya ramai dalam neraka. Dalam neraka ni paling ramai perempuan.
dalam neraka. Kenapa dalam neraka paling ramai perempuan? Sebab perempuan itu tuan-tuan buka dalam kitab Muhimmah daripada Syekh Dawud Al-Fatani, sini ada mengaji kitab Muhimmah. Ada pengerusi kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah ni kitab kuning, kitab tua. Ya, kadang-kadang nak baca tu pening sikit. Tulisan dia kadang putus-putus. Tuan-tuan, dia tengok. Tambah oleh orang sekarang ni, kalau mengaji kitab Jawi, muka mula lah. Tak buat cermin mata lah, apalah. Kalau tengok handphone tu, nampak je. Kenapa akhir zaman banyak orang mudah kena penyakit mata? Ya, sebab kita ni akhir zaman ni, setengah manusia dia tak rajin melihat Al-Quran. Al-Quran ni ubat, bukan aku bohong. Hadis sahih. Ada anak murid aku, dia seorang imam, duduk di Selangor. Dia kena penyakit angin ahmar. Bukan penyakit angin ahmar, dia kena penyakit urat saraf. Asalnya dia imam. Jadi dia kena penyakit urat saraf, dia tak boleh nak jadi imam sebab dia pakai kursi roda. Dia datang jumpa doktor, doktor bagi tahu, imam, lagi 6 bulan imam mati. Kenapa? Urat yang dekat atas ni dah nak dekat sampai, kalau sampai urat ni putus pasti mati. Sebab dia penyakit urat saraf. Tuan-tuan, dia dengar mati, dia cari baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mu'tanifun. Setiap malam baca Quran, setiap malam, setiap hari baca Quran. Dah 7 tahun hidup ni. Ini kelebihan baca Quran. Macam tuan-tuan, kalau ikut lama dah mati lah. Sebab apa? Sebab rajin baca Quran. Orang baca Quran ni umurnya panjang, orang baca Quran ni dihindar penyakit nyanyuk. Ada dah hadis. Betul rajin baca Quran. Ya, rajin baca Quran. Dan orang baca Quran ni pula nanti selamat di padang mahsyar. Quran akan bagi syafaat dia di padang mahsyar. Tuan-tuan, bila kisah Nabi dia duduk kat rumah anak Nabi Fatimah tu Zahra. Anak Nabi ni di antara perempuan syurga, wanita syurga. Kalau orang maklum-maklum nak jumpa anak Nabi, nak jumpa isteri Nabi, ikut sunnah Nabi, rajin sedekah Fatihah kepada isteri-isteri Nabi. Kalau tuan-tuan pergi di Syria, ada 2 kubur isteri Nabi di Syria. Tapi Syria jangan pergi, Lebanon jangan pergi. Sana tengah perang, tuan-tuan tahu Palestin je perang, sebenar tanah Arab semua perang. Syria, masjid dah jadi gereja. Sebab orang Syria ramai merantau di Turki, di Mekah, di Madinah. Tuan-tuan, orang Syria banyak merantau. Di Melaka pun ada. Tuan-tuan. Kenapa dia merantau? Negara dia tengah perang. Puak-puak Syiah berperang. Puak-puak Syiah berperang dengan puak-puak Sunni. Sunni ni puak-puak Ahli Sunnah wal Jamaah. Masjid-masjid dah jadi gereja. Tuan-tuan untung. Masjid boleh semayang ni. Boleh buat kuliah Isra Mikraj ni. Tuan-tuan, sana tak boleh dah. Tuan-tuan, tak boleh dah. Tuan-tuan. Padahal nanti di Syria, di Damsik ni tempat turunnya Nabi Isa. Di Menara Putih. Nabi Isa akan turun pada hari Jumaat. Dia turun, dia memegang sayap malaikat Allah. Nabi Isa turun pakai serban. Dia tak pakai topi keledar, bro. Pakai serban. Tuan-tuan jangan takut dah pakai serban. Tok malam ni pakai serban. Berapa orang sangat pakai serban? Tak ada. Ada tak ada letak kat baru. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan malu pakai serban. Nampak macam biasa ada seorang tu. Tapi dia luar biasa. Ingat senang pakai serban. Orang tolak jadi imam kan mati lepas ni. Ingat senang pakai serban. Kalau tak percaya, sebelum balik rumah ni singgah kedai pergi beli serban. Balik rumah ketuk pintu. Yang abang balik ni yang dia tengok kita pakai serban. Siapa ni? Abang ni? Ya. Buat tabiat nak mati ke apa abang? Memanglah sunnah Nabi ni kita ikat dekat kepala kita. Kepala kita tak pening, kepala orang lain pening. Tak boleh tuan-tuan pakai serban. Balik kampung pakai serban. Adik-beradik cakap apa? Ngaji mana ni? Pondok mana ngaji? Bila pergi Mekah ni? Orang pergi Mekah tak pakai serban? Kau belum pergi Mekah dah pakai serban? Tengok orang balik tanah haram. Mana dia pakai serban? Beli serban banyak tapi dia bagi orang sampai lupa nak pakai serban. Bukan orang sini, kat Zimbabwe sana.
Ini sunnah Nabi ya, tuan. Ada dalam kitab bab solat Jumaat. Dalam hadis ni sebut yang berbunyi, ini bukan aku cerita kosong, kata rujuk ulama hadis. Tuan-tuan, dalam bab sembahyang Jumaat, dalam kitab tu menyebutkan itu sebab orang musafir pada hari Jumaat, laisa 'ala musafir Jumaatun, tidak ada Jumaat bagi orang musafir, dia ada dua kaedah. Tapi kita terang waktu tu. Sebab serban ni sahabat Nabi pakai serban, Nabi sendiri pakai serban, Nabi Isa pun turun pada langit pakai serban, malaikat Allah pakai serban. Kalau kita ni mengaku Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tak mahu ikut sunnah Nabi? Nah, nanti jawab di padang mahsyar, tuan-tuan. Jawab nanti dalam kubur. Periksa yang paling susah, periksa dalam kubur. Bukan periksa dekat dunia. Dalam kubur ni memanglah Nabi dah bagi jawapan bocor dengan ubatnya. Tapi tak semua manusia boleh jawab dalam kubur. Tuan-tuan. Man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Ditanya. Kalau dia masa hidup dia tak kenal Tuhan, tak datang masjid sembahyang berjemaah, tak suka baca Quran, jauh dengan ulama. Dalam kitab hadis sebab apa? Ha? Ha? La adri. Aku tak tahu. Aku tak kenal Tuhan aku. Danya malaikat tanya, Islam ke kafir? Dia kata kalau dia mengaku, aku Islam. Kalau Islam kau mengucap kalimat syahadah. Ni dalam kubur. Dalam kubur ada periksa. Tuan-tuan. Atau pendapat matikan, ma kunta ta'bud. Siapa Tuhan yang kau sembah? Nanti kita semua akan ditanya oleh malaikat Allah. Tuan-tuan. Tak ada terkecuali, semua kena tanya. Yang duduk depan nanti mati kena tanya, yang duduk belakang pun nanti mati kena tanya. Tuan-tuan. Tak boleh lari lah. Tuan-tuan, kena tanya. Orang kafir pun semua kena tanya. Munafik kafir. Tapi orang kafir ni dia dekat negeri akhirat tak kena hisap, kata ulama, terus masuk dalam neraka terus. Ni orang kapi, tuan-tuan. Jangan kita jadi kapi. Kapi ni senang eh. Atau kapi senang macam mana? Jadi aku dah tengok tadi ada ulama tak, ulama hebat tadi sebelum aku kuliah, aku tengok ada ulama hebat, rupa apa ulama. Ini bukan ulama, ni tukang main serompok je. Aku bukan ulama, aku tukang main serompok je. Tuan-tuan dah panggil ceramah, aku ceramah ha, tuan-tuan. Baiklah, tentang Isra wal Mi'raj. Dah 8:40. Tuan-tuan jangan risau, satu jam berhenti. Jangan tengok aku tak puas hati. Ya? Tengok macam nak marah. Aku dah ceramah 15 tahun. Bukan malam ni, 15 tahun. Aku jarang ada rumah. Ya? Kalau di Shah Alam, Datuk ada mengajar di Surah Tan Sri. Semua Tan Sri, Tan Sri. Semua Datuk-Datuk. Tuan-tuan. Ya? Tengoklah kadang-kadang bila Datuk-Datuk ni free, aku datang lah ngajar. Tuan-tuan. Duduk depan. Ni pun banyak datuk ni ya. Tang Sri, Tang Sri ada ni. Oh, orang hebat-hebat ni. Ada setengah manusia dia hebat dekat dunia, dia hebat kat negeri akhirat. Ada setengah manusia dekat dunia dia tak hebat, orang tak kenal dia, tapi kakinya didengar oleh penduduk langit. Siapa dia? Salah satu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni di antara sahabat Nabi yang paling tak cantik. Dia kalau duduk orang di sebelah orang negro, dia hitam lagi pada orang negro. Ni putih orang negro. Ni Bilal bin Rabah. Rambutnya seperti beruh dawel. Tuan-tuan. Tapi dia dekat dengan Nabi. Tapaknya berada di langit. Ni Bilal bin Rabah. Tuan-tuan pernah dengar cerita yang Nabi Muhammad SAW pada ketika wafat, Bilal bin Rabah ni balik kampung. Pernah dengar cerita kan? Pernah kan? Pernah? Tak pernah jawab ah. Pernah. Ha, pernah dekat aku tak cerita. Ya, dah pernah tak cerita. Bilal bin Rabah ni sahabat Nabi datang bawa kisah buat azan. Azan. Zaman dulu ni azan ada pakai mikrofon tak ada. Ya. Tu orang sekarang ada setengah puak-puak Wahabi ni yang anti Ahli Sunnah wal Jamaah. Sikit-sikit dia kata bid'ah. Baca Yasin wal Jamaah bid'ah. Ya, baca talqin ni tanah kubur bid'ah. Batuk dah. Bid'ah ni banyak. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tak baik. Nampak tak? Bid'ah ni benda yang Nabi tak buat. Tuan-tuan,
Aku tak cerita bab tu, tuan-tuan. Masa pun terhad, aku pun nak balik. Ya? Besok ada kuliah lagi, tuan-tuan. Baiklah, Nabi sampai di satu tempat, bertemu dengan seorang wanita tua. Wanita tua. Kita kata Malaikat Jibril, jangan tegur. Nampak tu? Wanita tua pun, Malaikat Jibril tak bagi Nabi tegur. Kita, wanita muda, kita tegur. Siap bagi salam. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Masih masuk neraka. Pandai kau dapat adik mana? Tidak. Kita buat salam ni pun satu. Orang bagi salam, hukumnya sunat. Orang jawab salam, hukumnya wajib. Tapi tak kira dia jawab salam secara jihad atau secara dalam sir. Dia jawab jihad pun boleh, jawab sir pun boleh. Kadang setengah orang ni bila bagi salam, orang tu diam, kita marah. Dia tak jawab, itu urusan dia dengan Tuhan. Ini hukum Allah ni, dia cukup cantik. Itu dia panggil furuk. Furuk ni cabang. Ini tak ada. Kadang sama-sama orang ada ilmu pun bergaduh. Sama-sama mengaji pun bergaduh. Orang ni pendapat ni. Oh, kita tengok Imam Asy-Syafi'i, dengan Imam Maliki, Hanafi, Hanbali dan ulama-ulama yang lain, mereka tak bergaduh pada hukum. Tak bergaduh hukum, tuan-tuan. Kita tak ada, ada setengah orang bergaduh. Surah sana sembahyang tarawih 8, surah sini sembahyang, contohlah surah satu tempat ni sembahyang tarawih 20, bergaduh. Apa 8? Wahabi ni 8 ni. Wahabi. Nak buat 8 boleh, nak buat 20 boleh, tak nak sembahyang tarawih pun boleh. Apa nak bergaduh kan, tuan-tuan? Nama pun sembahyang sunnah. Daripada orang tu bergaduh, baik kunci masjid, tutup terus, lagi bagus. Daripada bergaduh, tuan-tuan. Itu yang kata Malaikat Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa perempuan tua tu? Malaikat Jibril bagi tahu, itulah dunia. Dah bongkok 3 lah. Itu pada zaman Nabi. Kalau tuan-tuan buka hadis bab kiamat, lahirnya Nabi, bermulanya tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan jangan salah faham. Lahir Nabi, tanda-tanda kiamat akan bermula satu persatu. Tanda-tanda kiamat yang besar, yang kecil, semua habis lah. Tanda kiamat yang besar tak banyak dah. Tengah 4 kan dengan 5. Tak banyak. Tidak. Tunggu matahari terbit ke sebelah barat. Tunggu keluar asap daripada bumi. Dukhan. Turun Nabi Isa. Munculnya Dajjal. Munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Last sekali nanti Dajjal. Nanti tak lama kiamat. Dukhan ni, asap ni last. Asap ni last. Tentang masa tu, Nabi Isa dah wafat. Nabi Isa, dia memerintah di dunia 40 tahun. Nabi Isa, dia akan berkahwin dengan penduduk dunia. Dengan wanita dunia, tak tahulah anak siapa. Itu yang masa Nabi Isa memerintah dunia aman. Orang tak bergaduh. Orang tak bercakap. Tuan-tuan, aman seaman-amannya. Satu pendapat mengatakan, buah delima sebesar kubah masjid. Kenapa? Berkat. Masa tu hidup berkat sangat. Tuan-tuan. Masa tu masjid ramai orang. Tak payah nak buat-buat. Viral-viral. Semayang subuh jumaat. Tak payahlah. Tuan-tuan. Kadang semua orang datang masjid. Semayang subuh jumaat. Viral-viral berkapa. Sebab nak tengok artis ni pasal. Artis tak datang. Tak datang dah. Tuan-tuan. Dengan senang datang masjid. Susah tuan-tuan. Itu masa Nabi Isra Al-Mi'raj. Dia bertemu dengan wanita tua. Atau tabung tu berjalan. Jangan buat tidur pula. Ini tabung jalan, dia buat tidur. Tabung lepas, dia bangun balik. Orang serakah ni masuk syurga number one. Nak masuk syurga number one, jadi orang serakah. Number dua, ulama. Number tiga, baru orang mati syahid. Hadis sahih. Orang yang rajin serakah, dia dirindu oleh syurga Allah. Orang yang kedekut, Haji Bahil, Teodor Masing, Sepukat Arizak. Tambah sikit sepukat Arizak. Dia dekat dengan dengan neraka. Orang kedekut ni dekat dengan neraka. Tuan-tuan, jangan Haji Bahil sangat. Kata Malaikat Jibril, itulah dunia. Pada masa Nabi Isra Mi'raj, dunia dah bongkok 3 tu. Sekarang ni gempa bumi, banjir. Tanah-tanah runtuh, sini tanah runtuh. Itu tanda dunia makin dekat dengan kiamat. Dunia dah makin tua, makin tua, makin tua. Itu kalau tuan-tuan belajar tasawuf,
Kata ulama-ulama sufi, racun tu dia adalah dosa. Dosa itu adalah racun. Dosa tu dia racun. Bila dosa banyak, racun dia, dia racun. Dia makan pokok ilmu, dia makan pokok iman, dia makan pokok amal. Bila dosa dia banyak, imannya makin berkurang. Bila dosa dia banyak, ilmu dia makin hilang. Bila dosa dia banyak, amalan dia makin lama, makin habis, makin runtuh, makin runtuh, makin runtuh, makin runtuh. Itu yang bila dosa dia banyak. Itu yang masa Nabi Isra al-Mi'raj, Nabi melihat dalam neraka, ramai umatnya dalam neraka. Salah satunya, dalam neraka Saqar. Itu dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ma salakakum fi Saqar, lam nakum minal musallin. Kenapa kamu dimasuk dalam neraka Saqar? Jawab penduduk dalam neraka Saqar, kami dimasuk, dihumban dalam neraka Saqar sebab masa hidup kami tak semayang. Ha, jangan tak semayang, tuan-tuan. Ya? Ha, koboi-koboi motor, jangan tak semayang. Jangan nak kata alasan seluar kotor pula. Penudik kendara, jangan tak semayang. Bersukan-sukan, jangan tak semayang. Sesibuk-sibuk macam mana, jangan tak semayang. Nabi dibenarkan masuk dalam neraka melihat penduduk-penduduk dalam neraka. Dah habis sebelum dia masuk dalam neraka, Nabi bertemu dengan malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat apa? Malik. Malaikat Malik. Ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Dia ada zikir banyak. Dia kami di madrasah. La huwa, la huwa, la huwa, la huwa. Dengar pun takut, gerun. Gerun pendek. La hu, 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 la hu. Gerun pendek. Hu, hu. Nanti balik rumah buat. Hu, hu. Datuk buat tu. Hu, lari Datin. Hu. Hu tu dia, Allah kat sini. Dia orang masuk tarekat, hak, 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 hak. Asalnya hakullah, 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 hakullah. Dipendekkan, hak, 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 hak. Kalau orang buka ahli tarekat, dia kata sesat apa? Hak ugun, hak ugun, hak ugun. Banyak zikir. Banyak zikir. Sebab penduduk itu yang ulama tak sabar cakap apa. Nak melihat di dunia ni, dia ni calon-calon dan dia adalah calon-calon penghuni syurga. Dekat dunia mulutnya suka berzikir. Kalau suka mencarut, hati-hati ya. Sikit maki orang, sikit maki orang, sikit maki suami, sikit maki lelaki. Sikit-sikit maki cucu. Suka mencarut. Kenapa suka mencarut? Sebab tak suka berzikir. Dah selesai semua ziarah neraka, Nabi dia benar dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak masuk syurga? Nak masuk syurga? No masuk syurga. Semua kan nak masuk syurga. Siapa tak nak masuk syurga, bodoh lah. Syurga ni tuan-tuan, dia punya pintu ke satu pintu perjalanannya 500 tahun. Ni syurga. Luas tak luas. Syurga Jannatul Ma'wa. Tuan-tuan buka dalam kitab Durratun Nasihin. Kisah Malaikat Jibril, dia ronda syurga Jannatul Ma'wa. Allah bagi tahu dalam hadis kursi, wahai Jibril, syurga Jannatul Ma'wa aku dah cipta, kau nak pergi tengok, tengok lah. Ni aku baca dia punya tentang dia punya tafsir dia. Malaikat Jibril ni dia ronda. Ronda syurga Jannatul Ma'wa tu pendapat mengatakan dia terbang dengan sayapnya. Malaikat Jibril sayapnya 600. Kalau satu dia buka, bumi ni gelap. Tentang dia tengok dekat YouTube kan, dekat TikTok kan. Orang ambil video kata Malaikat Jibril atas dekat Baitullah pada bulan Ramadan, 27 Ramadan, dengan terbang. Apa percaya, goblok lah. Malaikat Jibril ni sayap dia sebelah tu buka gelap bumi. Malaikat Jibril. Kita akan jumpa malaikat Allah bila? Pada ketika kita mati tu. Baru kita jumpa, tuan-tuan. Malaikat sebelah kiri kanan kita tak nampak, tuan-tuan.
Mana nak nampak? Allah tutup hijab. Ni jin ada datang ni. Ada jin Islam, ada malaikat Allah. Kita tak nampak. Dia tengah duduk dalam majlis ilmu. Dia duduk. Dia duduk. Tuan-tuan dah serkah kan? Masuk RM2. Dia kena kedekup tu ya jin ni. Dekah RM2. Beli rokok RM1. Apa ini orang busuk ni orang ni. Tuan-tuan tak dengar. Sebab tuan-tuan bukan jin. Tuan-tuan bukan malaikat. Tuan-tuan. Dia ada ni. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf, dia bentang sayap. Duh, dia duduk dalam majlis ni. Tuan-tuan. Kalau Allah buka hijab kita ni, kita tak boleh keluar rumah. Nak kena tepi-tepi. Nak berak pun tak berani. Dalam jamban penuh jin kapi. Tuan-tuan. Oh ni esok kok. Eh bro, sebatang tu bro. Bu kasi asap je bro. Dalam jin, dalam jamban banyak jin tuan-tuan. Masuknya orang lelaki, dalam jin tu ada jantan, ada jin betina. Masuknya perempuan dalam dalam jamban ada jin jantan. Dia tengok kita, dia perhati kita. Kalau kita baca bismillahillazi la ilaha illa huwa, dia tak nampak kita. Allah hijab kita. Ini kelebihan ayat Quran. Tuan-tuan. Perbanyaklah baca ayat Quran. Tuan-tuan. Tuan-tuan kenal iblis. Pasal Nabi Isra Mikraj, tuan-tuan kenal iblis. Iblis ni dia dulu ketua malaikat. Sebab tu kita jangan sombong. Ada ilmu, jangan sombong. Banyak amalan, jangan sombong. Banyak duit, jangan sombong. Banyak bini, jangan sombong. Banyak tanah, jangan sombong. Banyak pengikut, jangan sombong. Iblis ni sebab dia dikeluar daripada syurga Allah sebab sombong. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Asal dia ketua malaikat namanya Azazil. Tuan-tuan, Azazil nama dia. Tapi iblis ni sesombong-sombong dia sembahyang tak tinggi. Hati-hati orang tak sembahyang. Kalau orang tak sembahyang ni dia lebih hina daripada iblis. Iblis ni sembahyang, jangan kata iblis tak sembahyang. Iblis ni dia keluar daripada syurga Allah sebab apa? Sebab dia tak hormat Nabi Adam. Allah suruh hormat Nabi Adam, dia engkau. Apa kata dia? Buat apa aku nak hormat Adam? Adam dijadikan dia daripada tanah, aku dijadi daripada api. Lebih hebat api daripada tanah. Entah, dia lawan Allah Ta'ala. Maka dia dikeluarkan daripada syurga Allah. Iblis dah duduk dalam syurga sebab sombong, dia keluar dalam syurga. Macam mana kalau kita ni penduduk dunia, kita tak pernah masuk dalam syurga, kalau kita sombong, adakah ada harapan nak masuk dalam syurga? Tak? Jangan sombong. Ya, jumpa orang, jumpa siapa, bagi salam. Ya, bila orang tua, orang tua, cium tangan. Orang soleh, cium tangan. Memang disuruh cium tangan orang tua. Ada dalam kitab Al-Azkar, tapi cium tangan orang tua yang soleh. Kalau orang tua duduk buka aurat, tak semayang, pakai seluar pendek, jangan cium. Tuan-tuan. Ya. Dia suruh cium ni tangan orang soleh. Tuan-tuan, tahu soleh. Soleh ni baik. Nak jadi orang baik bukan senang, kena banyak mujahadah. Sikit lagi tuan-tuan. Aku nak berhenti dah. Ya, jangan risau. Tuan-tuan. Aku nak baliklah, tuan-tuan. Ya. Bila tuan-tuan marah aku kan kat luar, panggil aku, ustaz. Tak tahu dah ni kawasan saya. Aku pernah kena macam tu, tuan-tuan. Ceramah satu tempat, aku ceramah, anak aku kat luar, masa tu anak aku ikut. Aku kalau dia datang ceramah, aku dah bawa barang madrasah, nanti aku terang bila nak habis. Dia datang kat luar, dia marah. Siapa ceramah? Duk jerit sana, duk jerit sini. Duk kata orang bodoh. Anak aku cakap apa? Cik, acik jangan cakap dengan saya. Acik jumpalah tu orang yang ceramah. Siapa ceramah? Bapak saya lah. Bapak hang. Takut orang ayah. Bapak saya tak kata takut orang lah cik. Dia cerita dalam kitab lah. Cuma suara dia memang macam tu. Dia suka jerit-jerit dekat rumah menjerit. Tak apa, aku tunggu dia habis ceramah. Dia tunggu lah. Tunggu. Masjid tu dua tingkat. Aku turun. Turun dah habis ceramah aku turun. Anak aku cakap tu, ni bapak saya. Ni bapak hang lah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam ustaz. Main mana? Main Selangor. Ya ke, apa ni peceramah kita mimina mana? Tak ada nak marah kan? Ada ayat orang jadi tak marah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau balik rumah bini tak marah, bini jadi suka dengan tuan-tuan, ada ayat dia. Tuan-tuan nak ayat ni? Boleh, satu ayat 200. Sampai depan pintu rumah, baca ayat ni.
Bini tengah marah macam mana? Tuan-tuan peluk bini, baca ayat tu, sapu kat belakang. Orang marah macam mana? Dia terus cool, tak jadi marah. Ni dipanggil, ulama memanggil ayat menundukkan makhluk. Tuan-tuan. Dah pukul 9. Tu dah mula batuk banyak. Tuan-tuan tak perhati. Tadi tak banyak orang batuk. Dah banyak orang batuk. Nampak? Siap kameraman membatuk sekali, tuan-tuan. Kenapa batuk? Syaitan jentik ni. Batuk. Tu syaitan jahat. Tuan-tuan. Syaitan ni ilmu dia kuat. Jangan cabar syaitan. Jangan maki syaitan. Nabi marah kita maki syaitan, Nabi larang. Kalau kita kata syaitan, bodoh kau jin. Ciraka kau jin. Makin besar. Makin besar. Makin besar. Jangan maki jin. Adalah hadis, tuan-tuan. Kita dekat ringkas. Nabi sampai depan pintu syurga. Nabi melihat dalam syurga ramai bidadari. Itu yang kata malaikat Jibril, bidadari dalam syurga ni, Rasulullah tanya, siapa bidadari ni, milik siapa? Malaikat Jibril jawab, bidadari dalam syurga ni ya Rasulullah, milik umat kau. Milik umat aku yang macam mana? Umat kau yang rajin sembahyang berjamaah. Umat kau yang rajin sembahyang malam. Umat engkau yang suka berhubung kasih sayang, la yarham wa la yurham. Betul, bidadari syurga Allah ni dia rindu dengan kita. Tuan-tuan. Satu pendapat mengatakan, malam sepertiga malam, langit terbuka dan mengintai penduduk dunia. Dia tengok penduduk dunia. Wah, ada di Taman Kelebang, Haji tengah sembahyang tahajud. Oh, itulah tunang aku. Dah mayang. Yang tengok TikTok itu bukan tunang aku, itu busuk punya orang. Malam-malam dia tengok TikTok 4 jam. Sudah. Ambil bini merajuk duduk dalam bilik. Panggil bang. Masuklah bang. Dah malam ni. Sekejap ni abang dia tengok TikTok menghabiskan dia punya internet. Harus tengok TikTok. Bukan haram. Tapi bila tengok benda haram, jatuh haram. Itu je. Tuan-tuan. Semua hukum fikih ni semua harus. Harus. Bila ada masuk benda haram, jatuh haram. Sebab itu, bila pergi rumah kunduri kendara, contoh orang jemput aku kunduri. Orang jemput aku, aku tak boleh buat bini aku. Tak boleh buat anak aku. Tak boleh buat kawan aku. Buat orang jemput aku ya. Kalau dia kata, ustaz, dengan keluarga sekali, baru boleh jemput keluarga. Kawan tak boleh. Tapi orang sekarang, semua dia bawa. Geng-geng motor, geng-geng kereta, semua dia bawa semua. Ya, sampai tuan rumah tak kena. Ni siapa ni? Ni kawan I. Haram, tak boleh. Tuan-tuan. Sama juga pergi rumah kenduri kahwin, air sirap tu buat basuh tangan. Haram, tak boleh. Air tu buat minum, bukan untuk basuh tangan. Tuan-tuan. Ni banyak orang langgar pantang larang buat kenduri kendara. Tuan-tuan. Tu Nabi dia pernah melihat dalam syurga, ada bidadari-bidadari. Bidadari Allah ni, satu bilik, ada 70 bidadari. Dia cakap dengan tuan penduduk syurga ni, dia panggil kita tuan. Datuk nama apa? Datuk Hasan. Dia tak panggil Datuk. Tuan Hasan, saya diperintah oleh Allah untuk menjaga Tuan Hasan di dalam syurga Allah. Tuan Hasan nak apa? Bagi tahu dengan saya akan tunaikan permintaan Tuan Hasan. Dia goda Datuk, dia goda. Dia goda. Tengok. Bidadari syurga dia goda suami-suami dalam syurga. Kita dekat dunia, dok goda bini tak dapat-dapat. Kadang pegang kena marah. Kadang tanya kena marah. Kita datang masjid monyok. Kenapa Ji? Tadi ha, bini aku marah, aku silap beli tepung ya. Aku dia suruh beli tepung ganda, aku terbeli tepung lain, kena marah. Ni nak balik pun risau ni aku kena marah. Tu monyok tepi dinding. Tu orang monyok kena marah. Kena marah tu pahala. Tuan-tuan. Betul. Pahala ni dia ikut grade. Siapa ujian dia sikit, pahala sikit. Siapa ujian dia banyak, pahala banyak. Nak pahala banyak, bila dapat ujian sebut alhamdulillah. Dia tak ada baru kena saman marah. Ni saman marah. Orang yang ada Allah, orang yang makrifatullah, yang arif billah,
bila dia kena apa sekali pun, dia balik kepada Allah. Inilah takdir. Tentang. Macam kita lepas ni, kita tak tahu kita makan apa. Macam aku lepas ceramah ni, aku tak tahu aku dapat duit banyak mana. Aku tak tahu. 1,000, 500, 200, aku tak tahu. Ini takdir. Tentang. Ini tentang takdir. Tapi tentang takdir ni, banyak orang tidak boleh percaya tentang takdir. Tentang. Tentang buka dalam kitab Tajul Urus. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Tajul Urus, daripada ulama-ulama Tauhid, dalam kitab Tajul Urus, itu yang jenazah-jenazah di dalam kubur, jenazah-jenazah di dalam kubur, kata tuan-tuan buka kisah seorang penggali kubur. Tuan nak dengar cerita ni tak? Nak aku cerita? Tadi diam, dia dah ada suara dah. Maklumlah, pemalulah kata kan? Jadi orang pemalu ni selamat, tuan-tuan. Orang tasawuf ni dia malu. Yang tuan-tuan, tasawuf, tunduk tu tasawuf lah. Ya, nanti makankan fiqah. Ya, Syekh, tambah ya. Alhamdulillah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Itu fiqah. Ada seorang pemuda, dia duduk. Dia jumpa dengan ulama'. Dia beritahu, wahai, Tok Guru, aku ni dah buat dosa, dah banyak buat salah dengan Allah ni. Kata Tok Guru ni, kau buat salah apa? Sambil menangis tu kau sangat. Aku buat dosa. Dosa apa yang kau dah buat? Kau dah bunuh orang. Kau dah berzina. Kau dah minum arak. Kata tak. Dosa apa kau dah buat? Dosa aku ni, kerja aku setiap hari aku curi kain kapan. Buat orang dulu kain kapan mahal-mahal. Tuan-tuan. Aku nak tanya kau, salah apa kau? Pada satu hari, meninggalnya seorang wanita solehah. Bila meninggalnya di siang hari, aku gali di malam hari. Bila gali di malam hari, aku lucutkan pakaian dia. Aku nak ambil kain kapan dia. Atas kehendak Allah, wanita ni bercakap. Apa kata wanita ni? Wahai pemuda yang cilaka. Berani kau buka aurat aku. Aurat aku ni tidak pernah siapa yang tengok kecuali suami aku. Cilaka kau. Nampak orang tak? Ni wanita solehah. Aku tutup balik dia punya kain kapan, aku bungkuk balik, aku kabur. Tu yang aku duduk, berpokok, aku menangis. Itu Khatimul Asam, seorang ulama Tauhid bertanya dengan pemuda ni. Wahai pemuda, aku nak tanya dengan kau, dalam 1,000 jenazah yang kau dah gali, dalam 1,000, berapa ratus yang menghadap kiblat? Entah ni, ni cerita Tauhid ni tau lah. Pemuda ni beritahu, dalam 1,000 yang menghadap kiblat, hanya 300 sahaja. Yang 700 berpaling kiblat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulama Tauhid, dia menerangkan dalam kitab tafsir, apa kata dia? Itu yang anak murid bertanya dengan Khatimul Asam, kenapa mereka berpaling daripada kiblat Allah? Khatimul Asam bagi tahu, salah satunya mereka tidak percayakan tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi nak berhenti tuan-tuan, ya, aku dah berhenti lah. Baiklah, kita balik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dalam syurga Allah ni ramai bidadari. Bidadari syurga Allah ni dia bercakap yang baik-baik dengan penduduk syurga. Sebab itulah satu pendapat mengatakan penduduk syurga pergi ke pasar pagi. Dalam syurga ada pasar pagi, bro. Bukan pasar kelebang, pasar pagi dalam syurga. Dia pergi ke pasar pagi, tubuhnya kena angin-angin syurga. Tubuhnya makin cantik, makin lawa, makin cantik, makin lawa. Inilah kisah tentang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta masuk syurga dah ada doa dia. Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma arihni raihatal jannah. Ini hadis sahih. Tuan-tuan, kami di madrasah tak pernah tinggal. Lepas maghrib, 3 kali. Lepas subuh, 3 kali. Ini bacaan kami dipanggil wirid husnul khatimah. Sama juga nak mati dalam beriman. Baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Baca 25 kali. Nak mati dalam beriman. Akhir zaman dunia dekat kiamat, orang mati banyak. Tengok baru ni. Orang perempuan mati tengah aerobik. Betul kata Nabi. Nabi cakap apa? Sesiapa masa hidup dia suka apa? Kalau hidupnya suka ceramah,
Hidup suka mengajar, mati tengah ceramah. Kalau hidup suka baca khutbah, baca khutbah, baca khutbah, mati tengah baca khutbah. Kalau hidup suka dengan dunia, dengan dunia, dengan duit, dengan duit, nanti mati tengah cari duit, lupa dengan Tuhan. Kalau hidup suka maki suami, menghina suami, menyusahkan suami, nanti mati tengah derhaka dengan suami. Kalau masa hidup tak suka datang masjid, tak suka menuntut ilmu, nanti dia mati tengah melupakan Tuhan. Ni benar kata Nabi, tuan-tuan. Baiklah, aku dah nak tutup, tuan-tuan. Ya, jadi sebelum aku tutup, aku nak tinggalkan oleh-oleh untuk tuan-tuan. Aku kena berhenti ni sebab tengok tuan-tuan dah mula tak larat. Dia kuliah tak boleh lama, paling lama sejam. Ya, lebih sejam tinggal aku seorang. Setiap bulan mengajar datuk balik. Ha, tak boleh lama sebab orang dekat luar ni banyak penyakit. Gautnya, kecil manisnya, darah tingginya, makan tak boleh lambatkan, geletok. Lepas tu paling lama sejam. Lepas tu ustaz ni pun kena tahu tentang audien. Yang kau suka nak ceramah. Lepas tu sama juga imam. Imam nak semayang, tengok belakang tu. Tengok. Ada orang sakit tak? Ada orang muzur tak? Yang kau suka nak baca sesedap panjang-panjang eh. Entah ada orang belakang, orang tak sihat, mayat terkusi. Bila memanjangkan bacaan, bila ada orang tak sihat, orang uzur maka hukumnya makruh. Kamu jaga orang bini banyak. Kalau ada siapa dalam ni bini banyak, tuan-tuan tak boleh ajak dia pergi makan. Tak boleh ajak pergi konvoi motor. Tak boleh ajak dia pergi mancing. Hukumnya makruh. Sebab dia banyak tanggungjawab. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak apalah, bini tak banyak. Berani, bini banyak. Berani. Ini iman ni. Balik jumpa bini cakap, berani tak? Kali itu pun takut macam mana ni, tuan-tuan? Tak susah pun cakap hari ni. Yang, apa ingat mana kahwin lagi ya? Apa? Ayang silap dengar ke apa ni, bang? Tak adalah, abang ingat besok nak pergi mancing. Tak apa, perempuan dan lain tak marah. Tuan tu dah marah tu belakang. Marah. Bagilah geran tanah, geran kereta, geran apa, dia semua dia boleh sign. Geran kahwin dia tak boleh sign. Tuan-tuan. Tapi ingat senang nak kahwin dua, nak kahwin tiga. Gaji 8,000 ke bawah tak boleh kahwin dua. Pejabat agama tak lagi. Kalau nak kahwin dua, tiga, 8,000, paling kurang 8,000 boleh kahwin bini dua. Tuan-tuan, kenapa? Nafkah tu berat. Nafkah makan minum, baju, ubat-ubatan. Bagi makan bini, wajib sehari berapa kali? Bagi makan bini. Betul ya, orang mengaji ya. Baju? Setahun berapa kali? Dua. Orang mengaji ya? Kalau orang tak mengaji? Tengok atas. Berapa ya? Itu cuik kawan. Berapa? Kalau kerja ni orang mengaji, dia faham lah. Lepas tu suami wajib. Beli ubat-ubatan, suami wajib. Beli barang mandian, suami wajib. Beli baju, suami wajib bagi makan. Bagi wajib dua kali, macam haji cakap dua kali ya. Dia minta selebihnya, harus lah. Tak wajib beli dah. Tak wajib bagi makan lah. Baik, sebelum tutup tuan-tuan, nak tinggal oleh-oleh untuk tuan-tuan. Ya, tu kat luar tu ada tabung madrasah kami. Tu madrasah, tabung tu tak madrasah, bukan untuk aku. Untuk anak yatim, ibu tunggal, orang susah, mu'alaf, untuk beli kitab, untuk bil-bil madrasah. Sebab sekolah kami tidak ada pembayaran. Macam aku ceramah, tidak ada pembayaran. Tuan-tuan nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Tapi elok, bagi. Tu je. Ni Kasri Kijang ni, tuan-tuan hidu ya. Dia mencerdikkan akal. Ada dalam kitab Nasa'i Ihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Adalah hadis Imam Bukhari. Bila tuan-tuan hidu, dia tuan-tuan tenang. Ini kelebihan Kasri Kijang. Itu ustaz-ustaz yang buat pengubatan ruqyah. Memang dia ada Kasri Kijang. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana, ma'ahad-ma'ahad, memang ustaz-ustaz ni dia bekalkan Kasri Kijang untuk anak murid. Kalau anak murid, dia nak hafal Quran, dia hidu. Kalau dia lupa, colek di lidah. Tunggu sekejap. Nanti dia mendatangkan benda-benda yang dia lupa. Ini kelebihan Kasri Kijang. Sebab salah satu lupa ni, kata ulama, gangguan jin. Tuan-tuan lupa dengan bini tu. Pergi pasal pagi, lupa bini. Mana bini aku? Yang pelik, bini orang dia nampak, bini sendiri tak nampak. Ya? Ni tuan-tuan, boleh ambil kat luar. Ambil lah, jangan tak ambil. Ya, dalam rumah kalau ada gangguan apa-apa, masuk naik spray je. Lepas tu, dia, lalat tak suka. Kita kena tuan-tuan, ya, bahir kalau tuan-tuan rujuk dengan ustaz yang buat pengubatan ruqyah. Salah satunya, sihir ni dia akan masuk dalam rumah, lalat. Kalau tiba-tiba malamnya ni, dia balik lalat seko, terbang seko je. Itu salah satu punca-punca sihir nak sampai. Tuan-tuan. But lalat ni tunggangan jin. Cicak tunggangan jin. Tikus tunggangan jin. Ular tunggangan jin. Itu ulama melarang bela-bela binatang yang ditunggang oleh jin.
Ni tak ada orang duk bela tikus dalam rumah. Tu tikus yang main tu. Ulama larang. Tuan-tuan, kita dah bela. Ya, bela ular dalam rumah. Tuan-tuan, jangan bela. Sama ni ubat mata rukiah air zam-zam. Ni air zam-zam bukan air kolam masjid. Ni untuk tutup tuan-tuan, tuan-tuan datang malam ni dapat ni. Titik yang mata. Rabun dekat, rabun jauh. Kadang nampak makhluk-makhluk halus, titik ni, tuan-tuan. Menghindar daripada pandangan-pandangan makhluk halus, gangguan jin. Tapi bila titik, mata pedih. Kenapa pedih? Dia rawat mata tuan-tuan. Kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni. Daripada Bismillah sampai habis. Bukan Fatihah, 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 Fatihah. Bukan. 7 hari duk baca, tuan-tuan. Boleh ambil kat luar. Yeah? Ada hamba Allah di Sarawak. Dia nenek-neneknya suka nampak makhluk halus. Kadang duduk-duduk kat rumah nampak jin lalu. Allah buka hijab dia. Alhamdulillah dia titik dah tak nampak dah. Sama juga di Pulau Pinang. Betul, orang kena penyakit kecil manis ni. Siapa dia kecil manis, hati-hati. Orang kena kecil manis ni mata boleh buta. Ni bukan aku bohong, tuan-tuan rujuk dengan doktor. Ada makcik di Pulau Pinang. Doktor tanya dia, makcik, kenapa urat mata makcik ni elok, tak ada pecah-pecah. Orang kena penyakit kecil manis ni, dia punya mata ni, urat dia boleh pecah dan boleh buta. Makcik dia beritahu, saya beramal dengan buat ubat mata rukiah air zam-zam. Daripada ustaz, seorang ustaz di Selangor, di Madrasah Darul Atiq. Ini je amalan saya. Doktor tu tengok. Ini memang terbaik. Air zam-zam adalah air terbaik di dunia. Dan surah Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran. Tuan-tuan. Dia kat luar tu, tak ambil. Jangan tak ambil. Sama juga tuan-tuan ni. Nampak ni? Ni apa? Ni bukan minyak hitam, bukan? Bukan duk campur dengan petrol tu, nak bagi jimat petrol, bukan? Tuan-tuan? Bukan. Ini Habatus Sauda. Nabi cakap ni. Siapa tak percaya, kata Nabi, Wallahu'alam. Nabi cakap apa? Habatus Sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Tuan-tuan kecil manis dah kata tinggi sakit kawak, sakit jantung. Lelah amal ni. Masuk ke dalam mulut, titik masuk dalam mulut, titik. Kalau tak tahan minyak, masuk dalam air kacau, minum. Tuan-tuan tengok sendiri macam mana dia mengubat akan penyakit. Dia mengangkat akan penyakit. Sebab Nabi beritahu, apa tu saudak ubat segala penyakit kecuali mati. Ada kat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Ambil. Jangan tak ambil. Tapi dah ambil, bayar. Ambil membelah, aku kejar ni. Tuan-tuan. Kau cari dana sekolah, tuan-tuan. Ini caranya untuk tukar barang. Tuan-tuan ambil barang kami, tuan-tuan, dengan cara menginfak, membeli, jadi duit tu disalur pada madrasah balik. Sama juga kami ada madu lebah dicampur dengan Habatus Sauda. Tuan-tuan, semua untuk madrasah, bukan untuk aku. Duit ceramah tu untuk aku. Ya, berapa dapat? Alhamdulillah. Rezekinya banyak? Banyak. Rezekinya sikit? Sikit. Aku tak marah. Tuan-tuan, pernah aku buka-buka envelope kosong? Pernah. Bila aku berhenti. Ceramah di satu tempat, sampai di kedai R&R aku nak makan. Makan, buka endok, buka. Kosong. Aku kata ni memang kosong ni. Allah nak uji ni. Tak apalah. Makan. Makan. Nak bayar makan. Tiba-tiba kereta tokek kedai, dah ada orang bayar. Tak tahu siapa bayar. Balik rumah, sampai ke rumah. Pengerusi telefon. Ustaz, kenapa? Ustaz dapat endok tak? Dapat. Endok apa? Aku cakap, kosong lah. Kenapa kosong? Ha, saya silap Ustaz. Envelope ada masjid, saya dah masukkan duit dalam tu RM500. Saya letak atas meja, datang anak saya main. Saya pun tak tahu mana envelope masa tu. Saya tak ambil envelope, rupa envelope kosong pada Ustaz. Ha, macam mana? Dan rezekinya kosong. Tuan-tuan, kalau Allah kata ada, ada lah. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan minta maaf banyak-banyak. Tuan-tuan perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Ya, dan kita dapat bertemu pada bulan Ramadan. Ada setengah manusia, dia bulan Ramadan menyambut dia. Ada setengah manusia, dia menyambut bulan Ramadan. Manusia yang dia disambut oleh Allah bulan Ramadan ke atas dia, orang ni beruntung dalam kehidupannya. Kalau orang ni dia menyambut Ramadan, orang ni dia rugi di sisi Allah sebab dia menyambut Ramadan, bukan Ramadan menyambut dia. Bila rasa cukup sampai kat sini, minta maaf banyak-banyak. Saat dia terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati dan tersinggung cara aku menyampaikan. Kalau ada segi hukum ada salah, tolonglah perbetulkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min at-tawabin, Allahumma ja'alna min al-mutatahhirin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur.
Wakina azabal mahsyar. Wakina azabal sirat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa lijami'i al-muslimin wal-muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته